Tidak ingin membiarkan kesan kurang memuaskan pada timnas, Pemkab Banjarnegara pun mempercantik Stadion Kebanggaan Sumitro Kolopaki. Sejumlah pekerja tampak membersihkan lumut-lumut yang menempel di dinding serta melakukan pengecatan ulang ke bagian-bagian yang sudah mulai memudar. Tidak hanya itu, untuk menjaga kondisi rumput lapangan, perlakuan ekstra juga dilakukan dengan rutin melakukan penyiraman. Karena itu, meski musim kemarau sudah berlangsung cukup lama, kondisi rumput lapangan masih tampak hijau. Dengan sedikit waktu tambahan, rumput stadion dipastikan menghijau sempurna. Kemudian untuk beberapa bagian lapangan yang rumputnya terkelupas sudah dilakukan penambalan. Lampu toilet dan ruang ganti juga sudah diganti dengan yang lebih terang sehingga semakin nyaman untuk digunakan. Hanya saja sampai sekarang belum ada lampu malam, sehingga stadion hanya bisa digunakan pagi hingga sore hari oleh 23 anggota timnas. Harapannya ke depan, perbaikan kondisi stadion bisa dilakukan secara total seiring prestasi sepak bola Banjarnegara yang kian naik. Ya mungkin perkembangannya untuk kita bahas ke hasil pemerintahan lagi, bahwa perbaikan lapangan memang harus dibenahi ya, karena memang untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan seperti pemain cedera, memang lapangan itu sangat perlu. Dari segi itu pun kita nanti akan meminta untuk pemerintah untuk membenahi. Dan pengurus-pengurus juga, PSSI juga akan mengeroyok biar lapangan ini tertata rapi untuk timnas bermain di sini lebih nyaman. Sudah melakukan beberapa persiapan-persiapan, tentunya semuanya ini untuk mendukung adanya TC yang akan berjalan di sini. Antara lain, stadion kita siram setiap hari dan nanti pagi kita lepas, kalau malam kita siram, paginya kita lepas, malamnya kita siram lagi karena ini musim kemarau. Kami juga adakan beberapa pengecatan-pengecatan antara lain tribun utama. Untuk rumput yang gundul kita tambal dan kita sulam dengan model istilah kami adalah dilumpingkan rumput, kemudian kita tanam dan kita taruh tanah, kemudian kita biarkan untuk sementara waktu untuk tidak diinjak-injak. Insya Allah nanti akan cepat tumbuh dan menyesuaikan pertumbuhan rumput yang lain. Selain Stadion Sumatera Palkan, tentunya nanti mes ini juga kita siapkan juga di ruang-ruang ganti. Sebagian atas, tribun atas itu kan ada beberapa ruang ganti, nanti kita siapkan sesuai arahan kemarin hasil inspeksi atau tinjauan dari tim PSSI Jakarta yang sudah rawuh ke sini, dan sesuai arahan beliau nanti kita cukupi semua yang akan dibutuhkan oleh timnas PSSI utama tim. Direncanakan timnas putri U16 mulai latihan pada tanggal 3 Agustus mendatang. Pemusatan latihan ini direncanakan selama sebulan untuk persiapan timnas Garuda Muda Putri U16 asuhan Ruli Nere menghadapi kompetisi AFF 2018 di Tajikistan. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan.